Sebanyak 214 atlet karate mengikuti kejuaraan karate do memperebutkan trofi Kapolres Belitung Cup ke-8 tahun 2018. Pembukaan kejuaraan karate do tersebut ditandai pemukulan gong oleh Kapolres Belitung AKBP Yuri Sibisana SIKMK Rabu 25 September 2018 di Gedung Nasional Kota Tanjung Pandan, Belitung. Hadir pada acara pembukaan kejuaraan karate do tersebut sejumlah unsur pemerintah daerah, pengurus Porki dan KONI Kabupaten Belitung, serta Kasdim 0414 Belitung Mayor Infantri M. Ruhin maupun sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Belitung. Berdisiplin dan bertanggung jawab dan bisa menghasilkan atlet-atlet yang di Kabupaten Belitung ini yang bisa dibanggakan sampai dengan tingkat nasional maupun tingkat yang lebih tinggi lagi bahkan ke Olimpiade Utara. Diharapkan semuanya tetap menjaga sportivitas. Nanti tim juri yang akan melaksanakan memimpin tim wasit pertandingan PN dari 217 peserta dalam hal pertandingan diharapkan selain sportivitas juga jangan sampai ada yang sangat ada yang cedera kan? Ya, karena generasi muda ini semuanya harus sehat baik lahir maupun batin. Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolres, kemudian dilanjutkan penyerahan trofi kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Kompol Susanto yang juga menjabat sebagai Wakapolres Belitung. Dan Truli Wili, Mengabarkan.